Sama strawberry coklat tu dia dah ada. So satu pun dah jadi gantung. Lepas ni biasa-biasa kau panggil Datuk Harun ke. Okay, Datuk Harun dah ganti. Sebenarnya yang YB Datuk ni adalah rakan lama kita. Kepada yang baru yang belum kenal, rakan lama kita. Dengan marah ni lama sangat Datuk kan. Tadi tak tahun 85 dia katakan tadi bukan masuk marah. Tapi kita imbau dengan MRSM. Start dengan KPM. Okay, bermula dengan 2006 di KPM Sri Iskandar sebagai pegawai co-curricular Sri Iskandar. Kemudian berpindah ke KPM Granang pada tahun 2008 sebagai timbalan pengarah hal ehwal akademik di KPM Granang. Okay. Kemudian berpindah pula ke KPM Bandar Melaka sebagai timbalan pengarah HEP, hal ehwal pelajar, atas kecemerlangan tugas beliau. Kemudian orang yang cemerlang selalunya akan cepat naik. Kemudian dinaikkan pangkat kita KPM Bandar Air Molek sebagai pengarah KPM Air Molek. Okay, itu kita terakhir dalam KPM dalam marah ya. Cuma Datuk sini. Saya saya punya lama nak tak tanya ni, lama dah saya tanya. Tapi hari ini dapat peluang tanya direct kepada Datuk. Berkemat dengan marah, kemudian tiba-tiba berhenti marah. Tuk-tuk tengok canung, pergi angin, tengoklah. Kenapa Datuk mengambil keputusan untuk berhenti daripada marah, kemudian menceburkan diri dalam bidang politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Apa tak lupa? Saya memang rindu suasana di Mara, khususnya di Polis Profesional Mara. Balik kepada soalan tadi, saya sebenarnya tak menyangka tak menyangka sama sekali saya akan berada dalam kerjaya yang di mana saya berada sekarang. Untuk makluman, tadi pun saya dah kongsi dengan Tuan Pengarah Tuan Haji Rosli, iaitu ketika saya di pos terakhir sebagai pengarah di KPM Air Molek kira-kira awal Mei 2013 ataupun hujung April 2013, saya dipanggil atau panggilan telefon daripada pejabat yang amat berhormat Menteri Besar Perak, iaitu siasat politik atau Syalifik, untuk balik ke Perak dan balik. Jadi dialog santai ni dia kata, "Datuk Amin, you buat apa?" Saya kata, "Saya bertugas." "Di mana?" "KPM Air Molek ni." "Melaka?" "Ah, Melaka." "Baliklah." "Balik." "Kita balik." "Kenapa tu?" "Saya faham. Kita nak pergi hari ni kata." "Okeylah, saya ambil cuti 3-4 hari untuk nanti." "Macam biasa kan?" Tak, kau pack kau punya barang, kau lalu kau balik." Saya lagi terkejut kan. Kita masih bertugas di sana. Akhirnya saya kata tak patut, saya ambil cuti 2-3 hari dan saya balik tengok apa yang boleh saya bantu. Masa tu dah ada TV ni? Yalah, waktu tu musim pilihan raya tapi tak jangka nama naik kan. Jadi akhirnya saya ambil cuti 4 hari. Hari dia keluar tu hari Senin. So ada 4 hari kan, sampai ke hari Jumaat. Saya ambil cuti 4 hari tu, masih borak. Tak tahu siapa saya. Satu pengarah itu sama saya di BPT lah kot . Jadi saya balik. So, bila saya balik, rupanya saya terus jumpa dengan siasat politik yang amat-amat berusaha untuk Syalimin, dan dia beritahu bahawa saya terpilih sebagai calon untuk PRU 13 mewakili Dun Batu Pulau. Tekat tu yang saya kata. Saya panik. Panik ni jawatan ni nak kena lepas ni. Tak boleh pegang dua-dua kan. Kena lepas. Jadi orang pertama yang saya jumpa minta pandangan adalah itu pengarah kita sendiri lah yang terpaksa. Jadi saya bertegas ke Kuala Lumpur, minta pandangan dia, tanya pendapat dia, dan akhirnya dia dengan bangganya merestui perlibatan saya ataupun tawaran yang diberikan itu, dan apa tu? Kata, "You pergi, you akan mewakili." Dia kata, "You lah satu-satunya staf MARA yang masih berkhidmat, dijemput bersama dengan PRU dan pergi, kami akan tolong, MARA akan tolong." Jadi dalam masa yang singkat saya buat keputusan di depan dia juga. Kalau Datuk cakap begitu, saya beranilah. Jadi saya pun kata, "Datuk, saya terima pelawaan ataupun bantuan Datuk itu, dan
bersedialah untuk sama-sama dengan Raja Perak bagi Piala 13 ini. Yaitu, lalu lepas itu juga, sebab saya kena bawa balik surat. Saya kena bawa balik surat pelepasan bahawa saya adalah seorang bukan lagi pejabat awal. Sebab hanya tak IPRU, tak boleh pejabat awal. Kalau tidak, nanti ada bantahan, disqualified.